Video aksi pencurian tabung gas 3 kg viral di media sosial. Sia Barat. Kakak saya jualan tabung gas ditaruh di bawah berhubung kakak saya lagi cuci panci. Dagangan ditinggal sebentar, katanya saat dikonfirmasi pada Minggu, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Pelaku sempat melintas di depan warung kakaknya, lalu memutar balik. Rohim melanjutkan saat ini kakaknya belum berencana untuk melaporkan ke polisi. Kakak saya mau rekaman CCTV ini viral biar si pencuri mengaku salah dan tabung bisa dikembalikan, pungkasnya.